Hasbullah bin Awang merupakan anak kelahiran Teluk Intan Perak yang dilahirkan pada 15 September 1952. Beliau memulakan kerjaya penyiaran pada 1974 sebagai pembantu siaran di RTM Pahang sebelum berpindah ke Angkasa Puri pada tahun 1980. Beliau kemudiannya menyertai TV3 pada tahun 1993 sebelum menyertai semula RTM sebagai penyampai dan pengacara sambilan. Namanya mekar di RTM dengan begitu banyak acara sukan sehingga menjadi ikon sukan Malaysia. Sejak 1980, beliau sudah terlibat dengan liputan sukan tempatan dan antarabangsa. Bermula dengan sukan Olimpik 1988 di Seoul, Korea Selatan sehingga sukan Olimpik London 2012. Hasil kesungguhannya menyaksikan beliau dinobat penyiar serba boleh pada tahun 1988. Beliau kemudiannya diangkat sebagai pengulas TV terbaik dalam anugerah Sri Angkasa pada tahun 1989, 1991 dan 2004. Pada tanggal 25 Oktober 2010, beliau dianugerahkan pingat darjah Indra Mahkota Pahang DIMP oleh Sultan Ahmad Shah yang membawa gelaran Datuk. Saya pula bertipu dunia Kementerian Kementerian ini pada tahun 1976. Sebenarnya secara bidang terjun, ketika itu saya buat radio di Kuantan. Jadi pengulas ketika itu, Usman Haji Muhammad namanya, dia kena panggil emergency balik ke Melaka. Jadi saya selalu jadi MC di stadium. Jadi saya pun ambil tempat dia untuk jadi komentator for radio. Ketika itu, pengulas sukan TV, Encik Amran Hamid dan Zulkarnain Hassan, diorang buat TV. Masa saya buat radio tu, bila dia dengar, masa pertengahan tu, perlawanan, dia datang jumpa saya. Kata-kata yang saya ingat sampai sekarang, kamu patut jadi pengulas sukan. Pada tahun 2014, beliau menjadi keluarga baru Astro Arena, mengacara bola sepak, malah sukan-sukan lain seperti badminton dan sebagainya. Sakuan hantar kepada Bun Yamin tapi tak kemarah. Sejak era 80-an lagi, suara Hasbullah sering menemani penyokong sukan tanah air menerusi ulasan terpincinya dalam sukan popular seperti bola sepak serta badminton. Justru Astro Arena melebarkan lagi langkah dengan hasrat pastikan yang terbaik untuk penonton, menampilkan wajah baru bertaraf legenda ini. Sudah pasti Hasbullah antara individu penting yang bakal menyemarakkan lagi saingan bola sepak muncul antara pengulas utama Liga Malaysia 2014. Saya janjikan pengalaman akan digunakan. Saya janjikan juga untuk memberikan yang terbaik yang saya termampu bersama dengan Astro Arena ini. Arena ini nampak dia sedikit ada kemodenannya dan sebagainya. Dan dia juga merupakan satu saluran yang begitu sinonim dengan sukan dan begitu dominan. Dan saya rasa kerana itulah saya merasa saya seperti begitu teruja untuk bersama-sama untuk meletakkan sukan khususnya bola sepak ini di tahap yang terbaik. Kami sebenarnya saya dapat berita tadi pun masa tengah lunch dengan rakan-rakan, so macam semua automatik macam terhenti makan tau, sebab macam fikir kan macam kita rasa baru kita dapat tahu Datuk seorang yang macam sihat kan, tak nampak dia sakit. So memang amat sedih lah sebab dapat berita macam ni. Sebab kita pun mengenali beliau dah lama. Macam saya mengenali sejak tahun 90-an lagi. Sebelum melibatkan dengan Astro Arena. Jadi rasanya kehilangan yang besar lah buat saya dan peminat sukan tanah air. Pemergian Datuk Hasbullah Awang yang pada hari ini amat mengejutkan saya sendirilah. Sebab pengalaman saya bersama Datuk
bukan di Astro Arena saja, sejak dari buat Letua di Langkawi, perlumbaan basikal bersama dengan Datuk selama Letua di Langkawi pun memang pengalaman yang amat saya hargai. Kehilangan Datuk Hasbullah ni memang kita akan terasa, because Datuk Hasbullah Awang ni bukan saja pengulas bola sepak, dia as what I describe it, multi sports, badminton pun boleh. Kalau kita nak minta dia buat liputan atau ulasan untuk karate pun boleh, judo pun boleh. Dan kali terakhir saya bekerjasama dengan dia masa kita buat Kopiko Pelik. Saya tak pernah melihat seorang komentator yang ramah mesra. Sebenarnya sebelum saya mula bertugas, saya melihat dia daripada umur saya kecil-kecil lagi. Saya is legend lah, for me is legend. It's obviously very sad news about Dato' Hasbullah. He was a legend even before I came up to Malaysia. We all knew about this legend, Dato. But when you met him, he was just a lovely fella, as well as a legendary commentator. So he'll be badly missed. Allahyarham pertama kali muncul di kaca TV Astro Arena sebagai salah seorang penganalisa dalam program analisis Liga Super 2014. Kami di Astro Arena juga berjaya mendapatkan Pablo Aima Otai di Malaysia dalam bidang penyiaran ini. Tidak lain tidak bukan saya perkenalkan buat pertama kalinya selepas diumumkan penghijrahan beliau. Hari ini kami tampilkan Datuk Haji Hasbullah Awang. Assalamualaikum. Sihat tu eh? Sihat. Allahuakbar. Hari ini hari pertama bersama dengan Datuk Haji Hasbullah Awang. Jadi itu okay. Melihat kepada bersama dengan Astro Arena untuk musim baru Liga Malaysia ini. Yalah, kita harapkan sesuatu yang terbaiklah yang dapat saya lakukan. Okey. Untuk memberikan input lebih lagi kepada Astro Arena. Okey, terima kasih. Macam mengulas saya tahu. Macam mengulas bola sekarang. Ya, mukadimah yang sangat menarik. 17 pemain baru dia masuk oleh JDT. Dua dari Argentina, dua dari Singapura, empat dari Selangor, empat dari Kelantan. Kemudian dari Pahang pun ada, dari NSC atau Negeri Sembilan pun ada, dan tiga dari Harimau. Ini menandakan kesungguhan mereka.